Salam Bapak dan Ibu Pegawai ASN. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pelaksanaan pengelolaan kinerja ASN sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam format SKP. Kemudian, pimpinan wajib melakukan pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Umpan balik berkelanjutan atau ongoing feedback dilakukan dalam proses pegawai melaksanakan kinerja. Pimpinan dapat melakukan bimbingan dan konseling terkait kinerja pegawai. Umpan balik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kapan saja, baik atas inisiatif pegawai atau pimpinan. Pemberian umpan balik berkala wajib dilakukan oleh pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Feedback juga dapat dilakukan oleh pejabat lain yang memberikan penugasan atau pegawai setingkat atau pegawai di bawahnya. Dan berikut ini adalah contoh format umpan balik berkelanjutan. Demikian video penjelasan pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Semoga bermanfaat.